Oke, tes hidup mesin TAF. Temenggir pasang nong perosa. Jadi-jadian gitu, Pak. Testing. AC, dinamo setrum. Bang turu gasi instalasi dan pengisian normal ya. Itu besok jadi rekor. Teman-teman, ini tadi sudah dipasang mesinnya. Ini kita mau ngobrol sama empunya Verosa Diesel. Silahkan Kak Agus dijelasin dari depan. Oke, itu dari asalnya dari Verosa tahun 95. Nah, itu mesinnya sudah saya ganti dengan TAF tahun 87 Temen Gear. Jadi saya punya TAF, mesinnya saya ganti 14B. Nah, itu saya pasang ke Verosa. Dan spare part yang perlu dipersiapkan hampir sama sih, cuman cuman merubah apa itu namanya dudukan mesin. Jadi kita motong sedikit agak custom dikit. Terus transmisinya saya pakai TAF GT. Itu tahun 91 saya beli 2.500. Itu sudah komplit, tinggal pasang. Terus kampas kopling juga komplit, itu pakai TAF GT semua. Oke, itu. Terus interior diganti? Interior saya tetap pakai punyanya Verosa untuk yang dashboard masih ori Verosa. Terus jok kita sarung itu 500.000. Terus yang lain nggak ada perubahan. Yang lampu depan itu ya itu cuman lampu ya, tembak ya, lampu tembak variasi. Oke, murah sih harganya itu. Berapa buat variasi aja sih. Oke, terus ban pelek tahu apa? Terus untuk ban 31 31 itu masih bawaannya yang dulu. Terus peleknya juga saya punya. Itu Centerland. Okay, 10 in bannya 31 biar agak keluar dan dilihat juga lebih garang untuk Verosanya. Diesel harusnya lebih sangar. Oke, jadi ini untuk harian ya teman-teman, yang untuk off-road TAF GT-nya. Iya, TAF GT-nya saya buat off-road. Mesin sudah saya ganti, kaki-kaki sudah ganti. Terus ini saya bikin Verosa untuk harian sama untuk istri saya sih itu. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk Verosa limited edition ya menurut saya ya, jadi sudah diganti mesin TAF GT. Mungkin itu dulu info lengkap dari Verosa. Next kita lihat bagaimana sih sepak terjangnya TAF GT dan kekuatannya untuk trabas dan susur sungai. Oke, thank you, jangan lupa klik like, subscribe, kunjung 4WD. Thank you, bye-bye.